Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan perihal lingkungan hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah resultante dari segala macam pemanfaatan sumber daya alam maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu. Nah, untuk itu saya akan mengatakan data yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari pemerintah sendiri. Dan kita bisa melihat yang terakhir itu sungguh mencemaskan bahwa kita satu tahun sudah terjadi 3.489 banjir. Kalau kita lihat dari tahun 2009 itu hanya 1.249, kemudian 2018 itu 2.575. Meningkat 1.000 kali banjir pada akhir data ini dibuat. Ini adalah satu performan yang tidak bisa dimanipulasi. Ini adalah produk alam di mana di atasnya itu dirusak oleh manusia. Persoalannya adalah kenapa demikian dan bagaimana sebetulnya pemerintahan berikutnya memperhatikan hal ini. Kita tahu bahwa pemerintah sebelumnya menggabungkan dan memperlemah kapasitas dari organisasi lingkungan hidup nasional digabungkan dengan kehutanan, kemudian kita semua tahu bahwa kalau pertahanan keamanan itu sampai 140 triliun anggarannya, KLHK itu hanya 9 triliun, 8 triliun, jadi tidak ada apa-apanya untuk melihat ini. Nah, dalam situasi seperti itu, persoalannya adalah persoalan struktural dalam artian ini adalah kemauan politik yang memungkinkan itu bisa diperbaiki. Nah, itu inti dari yang saya sampaikan. Namun demikian, saya juga memberikan beberapa informasi yang saya sebut sebagai dunia pertama dan dunia kedua. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang tertera di dalam data-data formal, itu adalah dunia pertama. Dunia pertama itu kelihatannya tidak cukup mengagetkan, baik-baik saja begitu. Secara administratif kita juga, apa istilahnya itu, serapan anggaran oke, gitu. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi kita lihat bahwa di luar atau dunia keduanya, setelah kita melihat semua itu terjadi, itu sebetulnya tidak baik-baik saja itu. Tadi, seperti tadi Bu Tuti sampaikan. Nah, dari situlah sebenarnya ada problematika antara apa yang kita himpun, apalagi di dunia akademik, data dan seterusnya, yang landasannya adalah administrasi, itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, oleh karena itu saya juga menyampaikan di sini bahwa kenapa demikian seperti itu? Soal lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dengan persoalan tata kelola. Oleh karena itu saya sitir juga data terakhir dari Transparansi Internasional Indonesia, misalnya bahwa indeks korupsi kita itu hanya 34 dari 100. Jadi kalau mahasiswa itu kayaknya dia enggak deh. Lebih baik ngulang saja tahun depan gitu. Enggak nyampe itu, 34 dari 100. Nah, kondisi seperti itu tidak bisa mencuat ke permukaan ketika birokrasi ini lebih concern pada sistem administrasinya daripada dunia nyata yang kemudian menimbulkan dampak bencana dan seterusnya itu tadi. Nah, inti dari apa yang terjadi itu Bapak sekalian adalah seperti tadi, dan saya tambahkan informasi pada kesempatan ini untuk sumber daya alam yang tadi itu, kita juga tahu bahwa konflik lahan itu tidak menjadi perhatian. Yang terakhir saya kira secara populer kita tahu ada Rempang di bagian-bagian seperti itu. Saya catat datanya di sini, dalam 8 tahun terakhir terdapat 2.939 konflik lahan. Siapa yang menderita di sini? Rakyat miskin. Jadi kalau kita bicara soal keadilan, jauh dari keadilan. Kenapa mesti pertumbuhan yang kita bicarakan ketika situasinya seperti ini? Nah, dari itu semua, saya akan menyampaikan dua hal saja. Pertama, ke depan tentunya
persoalan utama sebenarnya adalah persoalan keadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan apa yang diperoleh dari lingkungan hidup seperti topik saya. Tanpa keadilan, sebetulnya penghadap pembangunan tidak ada artinya. Dan yang kedua adalah tidak cukup dengan itu. Persoalannya adalah bagaimana kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari waktu ke waktu tidak bisa ditangani oleh lembaga negara yang sangat lemah di Indonesia. Dan itu harus menjadi perhatian kita sekarang dan di masa depan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.